Dalam video ini aku mencoba eksperimen, guys. Yaitu mencoba membuka cabang warnet di atas ring basket. Dan seperti yang kalian lihat, guys, sebelumnya aku berhasil menata meja dan kursinya. Tapi yang aku bingung nanti kalau berhasil jadi gimana main basketnya ya. Aku akan menata paket PC gaming, guys, tapi kursinya pakai kursi yang biasa. Nanti aku akan lewat sana, guys. Dan menata komputernya di atas. Langsung aja yuk. Kita tata CPU-nya dulu, guys. Terus kita tata monitornya. Ya, keyboardnya lupa aku bawa, guys. Kita pasang mouse-nya dulu aja. Aku ambil keyboardnya dulu ya. Nah, sekarang baru pasang keyboardnya. Baru yang terakhir monitornya. Yoi, berhasil, guys. Kita cek apakah ada nomor billingnya belum. Wah, nggak kelihatan, guys. Nggak kelihatan nomornya. Ternyata udah ada pelanggan yang duduk, guys. Kocak banget, akhirnya kita berhasil membuka cabang di atas ring basket. Wah, ini kayaknya baru Mas Nandul yang membuka cabang warnet di atas ring basket nih. Orangnya nempel di papan ring basket, lucu banget. Kita terima dulu dia, guys. Kasihan keburu gosong, nanti badannya kena panas matahari. Aku nggak tahu nomornya berapa dia tadi, kita terima semua aja deh. Sabar ya, guys, agak lama nih soalnya PC warnetku banyak banget. Nah, sekarang kita tengok orangnya, guys, apakah tetap bertahan di mejanya. Wah, masih ada, guys. Kalau dilihat, kasian juga nih orang main komputernya nyangsang di ring basket. Kita tunggu sampai selesai dianya, guys. Bisa nyangsang gitu ya. Bayar dia, guys, berarti eksperimennya berhasil nih. Kita tunggu pelanggan lainnya lagi. Kita akan menunggu lagi pelanggan datang dan main internet di ring basket. Nah, ini dia, guys, pelanggannya datang. Oh, langsung set duduk di kursi gitu, guys. Kalau kita lihat orangnya duduknya di bawah meja komputernya itu. Oh ya, ini bukan bug ya, ini cuma eksperimen aja. Kita terima pelanggan dulu, guys, biar dia bisa internetan. Wah, pelanggannya banyak banget nih. Kita tunggu semuanya masuk dulu, guys. Nah, baru kita terima semuanya. Ini jujur repot juga ya kalau terima pelanggan satu persatu gini. Semoga next update bisa dipermudah.
Kalau PC-nya banyak repot loh kalau harus manual gini. Sabar ya, guys. Bentar, aku tak ngusir si bocil usil dulu, guys. Kalau nggak diusir gawat nih pada kabur nanti. Nah, ini juga ada banyak nih bocil-bocil nakal. Sana pada sekolah jangan ganggu warnet mulu. Orangnya masih nangkring, guys. Kita tunggu sampai dia selesai. Ya, akhirnya kesimpulannya eksperimennya berhasil ya, guys. Ini awalnya aku hanya iseng aja, ternyata bisa juga. Kalian di rumah bisa mencoba sendiri. Pokoknya awalnya ditata dulu meja apa kursinya dulu. Dan kursinya harus yang warna hijau, guys, yang kursi kaki 5. Soalnya paling mudah cuma itu sih, yang lainnya susah berdiri. Orangnya yang ngenet lama banget, guys. Kita deketin, jangan-jangan malah tidur nih. Udah selesai, guys. Oke, itu saja video kali ini. Moga kalian suka dan terhibur ya. Dukung channel ini dengan cara subscribe dan share video ini ya, guys. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Sampai jumpa di video menarik selanjutnya.